新年快乐。Ambil video yang detail, yang pelan-pelan. Ini areanya di exit B, Wansa ya. Ini kan MTR tuh. Langsung keluar pintu, nyebrang aja guys. Deket lapangan. Tuh. Tuh, aku mau yang aja yang sanksi dah. Before go. Thank you. Aku mau ngambil videonya sendiri guys, takut gak bagus. Aku suka banget, lama pengen ini ya. Tuh, areanya gini bagus banget. Ternyata gerimis. Nyampe ujung, banyak banget guys. Ya Allah. Ya Allah, ini gak pernah dilepas emang dia. Aku tuh kayaknya permanen ya. Tuh, bagus banget guys. Aku suka banget. Aku nggak pakai tripod yang otomatis gitu mah. Banyak banget sampai ujung tuh. Aku mau foto dulu ah. Tuh guys, sampai ujung guys. Aku mau sampai dapat ujungnya guys. Bodoh amat dia mau ngomong apa, hujan-hujan. Aku nggak takut hujan, nggak takut apa guys. Wah, nyampe ujung, bayangkan tuh. Nyampe ujung. Wah, bayangin guys. Kalau orang nggak tertarik kayak gini kayaknya kurang normal ya. Tuh bagus banget. Tuh, itu kelincinya itu. Bisa stop lah aku istri. Gue bodo amat sih hujan guys, gue gak takut. Tuh pasti banyak, gue gak mau rugi guys. Mau gue telusurin semua guys tuh. Bagus banget emang kok. Ini tuh permanen kayaknya deh. Kayaknya jarang dilepas, aku tuh udah tahu dari dulu guys. Sebelum mau Imlek juga kayaknya tuh ada gelantungan. Emang kayak gitu. Lagian kan masangnya kan ribet, gak mungkin kalau dilepas gitu. From pintu ah? Hah? Bagus banget loh saya. Enggak cuma di pokoknya tuh dari mentok ke ujung tuh banyak banget. Ujung dan nah langsung aja ya. Tuh. Tuh guys, bagus. Jadi gue dua kali guys dari ujung sono balik lagi arah dan gue ke ujung sini. Keren, cakep banget, suka cakep sih parah. Cakep parah, aku suka kanan kiri bangunannya tuh konsepnya keren banget. Dan ini sakura. Bagus. Wah ini cewek. Langsing banget, tinggi banget. Pasangannya orang Hongkong. Kepo ya gua. Gak apa-apa. Wow. Bagus banget auranya semua guys. Wah, mau yang cuma ada kok. Wah, keren parah. Aku sengaja ngevideoinnya yang aku karena tripodnya bukan yang otomatis gitu tuh. Sebelah kanan tuh. Wah, keren. Wow, amazing. Hah? Wow, hah?
TV lah, profesional. Nah, bagus banget ini konsep toko-tokonya, keren banget tuh, kayak konsepnya tuh ke barat-baratan gitu. Lihat tuh ada yang pink gitu. Gua nggak takut hujan sih guys orangnya. Apaan sih hujan, orang hujan kan anugerah, basah doang aja. Takut udah habis. Kembali ke arah lagi ah, gua kurang. Bagus banget guys. Gede, gede. Gua gayanya. Sengaja. Bagus banget. Tuh, sekali lagi. Ayah am-am. Ayah. Pinca ah. Pinca ah. Tunggu. Ya, ya, premium, premium saya kok. Oh, haya. Nok ring. Tunggu. Oh, haya, haya anjing. Kata ada yang ganteng tuh di sana mana? Oh, haya. Ini haya ganteng loh, asuk. Gue takut terhidupin dia lah. Kejar ke tim, satu tim. Mulai ya. Wah, bagus banget. Biasa ini. Ini bar gitu loh guys tuh. Bagus banget ya daerah sini. Wah, gua mau minumin dia nggak berani. Wah, the meaning good meaning lah. Hujan-hujan, nggak apa-apa. Go go go. Oh, I say I'm nervous. Guys, kita minum Chinese tea. Hangway. Chinese tea ini. Oh, ini nih. Traditional. Ini namanya. Aku bisa sih ya guys, Sasha. Ini ada yang harganya. Hangway. Parfum di Sasha guys, ini harganya tuh Chloe $499 alias berapa itu? Dan ini $774, mahal banget. Dan ini 800 juta 600 guys, mahal banget parfum guys tuh. Ini Burberry, Burberry harganya 500 guys, 500 juta lah ya. Tapi asli loh guys. Itu enggak ada. Ini ada yang buat cebok, cobanya nih testernya. Oke lah, lekal. Aku beli yang ini guys. Aku beli ini. Aku beli ini. Green. Ini Elizabeth Arden. Kalau yang ini murah-murahnya, ini kayak tester ya, tapi enggak tahu mereknya merek apa. Aku suka parfum, tapi jangan yang mahal-mahal juga guys. Yo, aku tahu ini merek ini. Wow, Miss Dior loh, asuk. Ini Miss Dior cuma $95. Udah dibayar sama si emboss. Thank you, boss. Huh? How much? Oleh. Wah, aneh. Pengok, kayu, cat, ya. Kacin, ya. Itam tuh ya, cong price loh. Allah Gusti Pangeran. Cuman 100 dolar guys. Ya Allah Gusti Pangeran, I love it. Aku suka banget parfum.